Oke kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau unboxing sebuah paketan yang berisi spare part senapan Oklik Sub Innova. Dan apakah isinya? Tunggu selanjutnya. Oke kawan, ini paketannya. Ini spare part senapan Oklik Sub Innova. Dan kenapa alasan saya nggak masterkan penyebabnya ini. Mari kita unboxing. Apakah isinya? Kita buka. 1, 2, 3. Nah, ini dia chamber. Ini adalah chamber Sub Innova berbahan dasar aluminium presisi. Ini ada 3 baut. Beban juga. Dan ini menurut saya yang bawah kunci utama yang buat penambahan agar angin rapat. Ini. Dan ini rencananya saya pasang di Sub Innova yang pasar kemarin itu, yang sering saya buat pasar. Nah, kalau punya saya itu senapannya itu nggak ada main per, itu nggak ada per buat aspen tabung, itu nggak ada. Jadi nanti ini, nah ini ada bekasnya ini. Ya bukan bekas sih, ini memang sengaja ditambal gunanya untuk bisa dibobok dan nanti bisa berlubang rapi di sini. Gunanya untuk nanti setelah picut ditarik meletus dan otomatis aspen nggak mau balik ke dalam lagi, harus disogok dari bawah sini nanti. Nah ini untuk melepas bekas tambalannya itu lewat dalam sini itu. Nah, lewat dalam sana nanti dimasukin aspen ukuran 4 mili atau 5 mili, dipukul nanti bisa lepas sendiri sini. Dan untuk oklik senapan darat juga bisa untuk sebagai waktu ngempos aspen bisa ditusuk dari belakang sini langsung balik lagi, pompa bisa lagi. Sangat rapi. Dan kesalahan kemarin tuh laras saya tuh masih bolong, dan cuma saya lem di bagian sini dalamnya. Waktu saya pompa 15 kali itu langsung jebol sini. Terus pikir saya mau saya tambah pakai patri yang bagian pangkal larasnya itu, dan ternyata saya coba untuk bakar tuh malah mungkin saking panasnya di sini saya kasih tang jepet ini. Tang jepet itu loh, tang buaya atau tang jepet itu. Sini saya putar, di sini tuh malah rusak. Mungkin saking panasnya itu kayak leleh gitu.
jadi kepanasan dan akhirnya empuk, dan itulah nggak bisa dipakai lagi. Ya saran saya sih, daripada dibakar mungkin lebih baik coba pakai air panas dulu saat mau lepas larasnya agar tidak merusak chambernya. Dan biasanya kalau chamber apa itu plastik itu direndam pakai air rebusan itu baru laras dicopot langsung bisa. Oke. Ini laras aluminium Sub Innova OD22. Mantap ini. Ini baru datang kemarin di rumah temen dan baru saya ambil hari ini. Mantap. Dan mungkin cukup itu yang saya sampaikan buat apa spare part Sub Innova. Oke. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe bagi yang baru bergabung, karena subscribe itu gratis dan semoga menjadi tontonan dan hiburan untuk teman-teman semua. Dan semoga yang sudah subscribe dan like dimudahkan rezekinya, dilancarkan semuanya oleh Allahumma subhanahu wa ta'ala. Oke, tunggu video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.